Allah bagi aku jaya. Ini doa yang paling tinggi yang perlu kita dahulukan daripada doa-doa yang lain. Kalau Allah dah bagi hidayah, semua Allah akan bagi apa yang kita nak. Tapi kalau hidayah tak sampai pada kita, apa yang kita buat ni sia-sia untuk manusia, tak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dah pernah mengkaji dulu tentang perkara ilmu ni. Saya nak ulang balik kerana kaitannya ni kita nak mengkaji talqin ni. Persoalan talqin ni secara logik orang boleh membedakan patutnya. Ini sahih apa tak? Mentalkinkan mayat yang telah dikubur. Tetapi karena akal dah tertutup, jembatan untuk mencapai ilmu sudah terkunci, maka susah. Ada tabir hitam dia untuk mengetahui cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan sekalian, dalam bab mencari ilmu ni, lagi-lagi kita nak ingatkan, kita nak ukur kebesaran-kebesaran makhluk dalam hati kita. Rasa sombong, rasa fanatik kepada apa yang dah kita ketahui, rasa fanatik kepada mazhab aliran yang kita dah ketahui. Jadi sebelum kita nak belajar, nak muzakarah, nak apa-apa, nak cakap tentang agama ni, dalam hati kita ni nak tundukkan dulu rasa-rasa kebesaran selain daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita boleh belajar. Tapi kalau dalam hati masih ada rasa sombong, masih ada rasa angkuh, rasa takabur, sombong, takabur, angkuh sama saja ya. Ada beza. Sama ya, beza bahasa itu. Kalau masih ada rasa-rasa macam ini, susah. Susah tuan-tuan sekalian. Ini semua yang menutup tabir kita. Maka tajuk apapun yang kita bincangkan sia-sia habis masa. Maka sebelumnya saya selalu mengingatkan, sebelum kita bincang perkara apa-apa tentang persoalan apa-apa yang dikhilafkan dalam persoalan umat ini, mungkin tuan-tuan seketika dakwah pada siapa saja, dia orang alim ke, dia orang setengah alim ke, sedang proses belajar ke, macam mana satu jembatan yang kita nak fahamkan dengan metode yang mudah. Sebelum kita masuk pada tajuk-tajuk yang nak kita berbincangkan, kita nak samakan dulu cara berpikir. Ini penting. Cara berpikir kita. Adakah cara berpikir kita terhadap objek yang nak kita sampaikan apa yang kita nak ni sama dengan kita? Kalau tak sama asas berpikirnya, tajuk apapun tak akan jumpa. Kenapa? Dia punya asas yang lain, cara berpikirnya. Kita lain, tak akan jumpa. Pusing-pusing tak akan jumpa. Tapi kalau kita ada kaidah ni, mudah. Mudah bagi kita. Kita yang tak pernah belajar secara mendalam, kita akan dengan kaidah ni, kita akan mendapatkan ilmu dengan soalan kita.